dan ibu Bumi Manto itu. Selawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memberikan pesan penting kepada kita untuk selalu hormat menghormati kepada orang tua kita dengan segala kondisinya. Jadi menghormati orang tua itu tidak ada orang tua yang kayak apa enggak, atau kapan ketika masih ada orang tua enggak. Pokoknya selamanya perintah untuk menghormati orang tua itu ya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, ya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena jasa-jasa orang tua ini luar biasa. Yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, dan itu yang menikahkan kita pada akhirnya. Jadi sampai kapanpun ketika orang tua kita sudah meninggal, kewajiban untuk menghormati orang tua itu juga tetap harus ada. Caranya bagaimana? Ya, misalnya murid-murid apa sing janji kesenangane wong tua, murid-murid apa sing janji kekarepane wong tua. Abah ibu itu salah satu yang disenangi adalah ngaji, ngulang, ya, tarbiyah, kumpul karo santri. Iki sing disenangi karo abang soal itu. Mula mriko, alhamdulillah putra-putra khususnya sing lasem terutama ya, termasuk juga yang walaupun tidak dilasem tetapi alhamdulillah juga ikut murid-murid ya majelis taklim, murid-murid santri pondok pesantren dan lain sebagainya. Tidak hanya terbatas pada apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan oleh orang tua, tetapi juga menyambung pertemanan, menyambung tali silaturahmi kepada orang-orang yang akrab dengan orang tua kita. Itu termasuk juga kita menghormati orang tua. Bagaimana kita menghormati orang tua setelah orang tua kita wafat? Wis pokoke donga anggen malam Jumat maca Yasin misalnya. Yo, bener. Itu termasuk salah satu kegiatan-kegiatan yang nyenengke wong tua. Tetapi di luar itu juga ada hal-hal yang penting bagian dari kita menghormati orang tua, yaitu menghormati, menyambung silaturahmi kepada orang-orang atau teman-temannya orang tua kita. Oke, ini termasuk salah satu teman akrab, bukan hanya teman, guru-gurunya orang tua kita. Adik-adik semua harus juga menghormati tonggo-tonggo ini kabeh. Semua harus itu dihormati. Termasuk salah satu guru ya dari Abah Thoyyibun itu adalah Kiai Khalil Bisri dan juga abahnya Mbak Bisri Mustofa. Jadi insya Allah kerawat Gus Hanis pada sore hari ini termasuk min babi ya, menghormati pertemanan baik orang-orang tua kita. Amin Allahumma. Adik-adik mungkin belum begitu
selain mungkin baca atau dengar cerita sekilas tentang Abah Baiful, ya, tentang ibu, karena mungkin yang ada di sini hampir semuanya sudah nggak menangi ibu, ya. Oke. Nah, Abah dan ibu itu luar biasa bagaimana membangun tradisi santri di kampung ini dari mulai nol, dari mulai membangun langgar geladak. Langgar geladak dulunya tempatnya itu di musola dalam itu, hanya itu. Kalau dulu tanah ini termasuk dalam ikon bujana, itu dulu tanahnya Kaji Mugni, Bahnya Salim. Bahnya Salim ini yang punya Bahnya Salim semua, Pak. Sampai ke sana, sampai yang depannya itu. Alhamdulillah sekarang semangatnya Abah dulu angen-angen pokoknya pengen iso nuku tanah untuk kegiatan santri. Alhamdulillah sekarang sudah bisa sebagian tercapai. Ada yang sebagian itu untuk kegiatan SD di sini. Dan alhamdulillah sepeninggal Abah juga bisa mengembangkan sampai ke Desa Ngemplak sana. Nah, nanti kapan-kapan biasanya kita aturi rawuh di sana. Sudah ada SMP sama SMK. Nah, mau ya. Aku cerita ini Pak Hamid ben ngerti ya. Ya bupati soalnya kan. Wes ngerti ya, ya ngerti ben. Tahu terus ya. Monggo. Ya. Ben semakin ngerti gitu. Alhamdulillah kita pengen sekali dulu yang diinginkan, yang dicita-citakan Abah itu punya sebuah taman kanak-kanak, ya, sebuah taman pendidikan untuk anak-anak yang bukan hanya lengkap representatif sesuai standar, tetapi sebuah taman kanak-kanak yang terus pokoknya jadi surgane cah cilik. Kenapa? Karena ketika Abah melihat di perkotaan itu rata-rata yang bisa mengenyam keasikan di dalam belajar di taman kanak-kanak itu hanya mereka yang orang kaya saja. Nah, cita-citanya itu seperti itu, Gus. Nah, saya pada sore hari ini ingin menegaskan kembali salah satu cita-citanya Abah yang belum kesampaian sampai sekarang itu kepengen bangun taman kanak-kanak sing nyenengke, ya, cah cilik ora sekedar di sekolah tok tapi iso nggo rekreasi, iso nggo ngaji, iso nggo macam-macam. Jadi ini perlu kami sampaikan karena 3 hari sebelum ibu meninggal itu sempat mengingatkan kembali. Aku kok bisa kelingan apa pengen gawe taman kanak-kanak sing apik, sing nyenengke wong-wong, terutama siapapun tidak hanya dari kalangan menengah ke atas itu sok ngrasakno. Bagaimana mereka bisa merasakan keasikan, kenikmatan menjadi seorang anak. Iku nek sedulur kados seperti saya ini sudah rasanya rindu untuk menjadi anak-anak. Sesuatu kejar-kejar rekom barang itu. Orang itu kejar-kejar macam-macam. Nah, anak-anak kan santai juga tuh, ya. Nah, kita ingin keasikan yang seperti dirasakan itu bisa dirasakan oleh semua anak-anak. Ya khususnya di Lasem kira-kira begitulah waktu. Kenapa? Karena insya Allah masa pertumbuhan
pada masa anak-anak itu akan berpengaruh sekali pada ke depan. Jadi semoga melalui kegiatan pada sore hari ini kita sama-sama tetap bersemangat ya untuk terus mengembangkan cita-cita luhur dari Abah Gaipur dan juga Ibu Nurman Gaipur di dalam mengembangkan pendidikan SDW.